guys, kembali lagi bersama gue di channel Mihawari. Kali ini gue akan bermain game Sakura School Sumatera lagi guys. Dan di video kali ini gue akan bereksperimen lagi guys. Di video kali ini gue akan bereksperimen Bobo Boy Kuasa Halilintar Biru akan melawan para pasukan Ultraman Alien Halilintar Merah. Menurut kalian siapa yang akan menang? Coba komen guys. BTW langsung saja kita ke videonya. Terima kasih ya Pak Udin. Iya sama-sama, nanti jangan lupa kesini lagi buat belanja di Aba Udin ya. Iya Aba Udin, aku duluan ya Aba Udin ya. Kamu mau kemana lagi Bobo Boy? Gak tahu nih, aku mau jalan-jalan aja. Waduh, hampir saja ketabrak. Duluan ya Aba Udin ya. Iya, hati-hati di jalannya. Iya Aba Udin, aku mau kemana ya, bosan banget. Apakah aku harus ke rumah si Mr. Hilmi gitu? Atau aku pergi ke Taman Ansume Park? Tapi ke Taman Ansume Park itu bosan banget. Aku pengennya kemana ya? Aku gak mau dibully lagi. Aku capek dibully terus. Aku gak mau dibully lagi. Hah? Kenapa kak? Aku dibully terus di sekolah. Sama siapa? Aku dibully sama teman sekelasku. Mereka kembar 6. Apa? Kembar 6? Seriusan ada kembar 6? Iya, mereka kembar 6. Aku selalu dibully oleh mereka. Aku udah capek, aku udah gak mau sekolah lagi. Soalnya aku dibully terus. Emangnya kakak gak bilang ke guru kakak? Guru aku tidak percaya kalau aku dibully oleh mereka. Soalnya mereka itu pura-pura baik di depan guru. Aku capek sekali, aku udah gak mau lagi sekolah. Jangan gitulah kak. Tapi gimana lagi, aku udah gak mau sekolah nih. Soalnya aku tiap-tiap dibully terus. Emangnya kakak selalu dibully di mana? Kakak selalu dibully di atap sekolah. Soalnya mereka nongkrongnya di atap sekolah. Waduh, sekarang mereka ada di atap sekolahnya? Ya, ada kayaknya. Tapi kamu jangan ke sana. Emangnya kalau aku ke sana kenapa, Kak? Nanti kamu bakalan dibully seperti kakak. Pokoknya jangan ke sana. Tidak kak, biarkan aku sana. Wey, jangan ke sana wey. Enggak kak. Hah, ternyata di sekolah ini ada pembuli. Halo, Pak Kepala Sekolah. Kamu tuh satpam apa Kepala Sekolah sih? Aku adalah Kepala Sekolah woy. Kenapa? Pak Kepala Sekolah, di atas ada pembuli. Mana ada di sekolah di sini pembuli? Sekolah sini orangnya baik-baik. Enggak ada pembuli di sini. Ya udah deh. Ya udah, aku akan buktikan kalau di sini ada pembuli. Kesian banget itu, tiba-tiba kakak itu yang pakai kacamata itu nangis di depan sekolah sambil jongkok, dan guru-guru di sini tidak percaya bahwa kakak itu dibully oleh temannya yang kembar 6 katanya. Emang iya ada orang yang kembarnya 6? Mereka itu pembuli, tidak akan kubiarkan ada pembuli sekolah ini. Mana gurunya kenapa tidak percaya? Mungkin sekolah ini kelihatannya dipandang baik, jadi guru-gurunya nggak percaya kalau sekolah ini ada pembuli. Aku akan coba ke lantai paling atas, emangnya ada pembuli atau tidak? Aku akan buktikan kalau di sini ada pembuli. Dan kesian kakak-kakak itu, aku akan berantas pembuli di sekolah ini sampai ke titik-titiknya, sampai tidak ada pembuli lagi. Dasar ya, aku tidak mau ada pembuli di sini. Hey, ada yang datang tuh. Halo kakak-kakak. Hey, kamu mau apa kamu kesini? Ini adalah tempat kita. Ya, ini tempat nongkrong kami. Ya, betul. Kamu mau apa ke atas sini? Kamu mau dibully sama kami? Wah, ternyata benar di sekolah ini ada pembuli. Ya, jelas lah ada. Kita ini kan pembuli. Kenapa guru-gurunya tidak tahu kalau kalian pembuli? Ya karena kita selalu pura-pura baik di depan guru ya kan? Iya betul, kita itu pembuli abadi, pembuli setia, dan pembuli kuat di kota ini. Maksudnya di sekolah ini. Kalian ini gak bisa dibiarkan. Aku tidak mau ada pembuli di sekolah ini. Weh, anak budak sekecil ini sok jagoan ya kamu ya. Bukannya sok jagoan, tapi aku tidak mau ada pembuli di sekolah ini. Kamu aja gak sekolah di sini, kenapa bilang gitu? Ya, aku gak mau ada pembuli di sini. Oh, kamu mau diapain sama kita sih? Ya, kamu mau dibully sama seperti orang yang pakai kacamata. Oh, jadi kakak-kakak ini yang membully dia? Ya, itu kami yang bully dia. Dia sampai tidak mau sekolah lagi di sini. Aku adalah pembuli yang bikin orang takut. Gak boleh gitu, kak. Kalau kakak tetap terus membuli, aku akan basoka kakak. Hah? Basoka? Itu adalah basoka palsu, aku juga tahu. Palsu dari mana? Ini adalah asli. Puam! Tuh kan palsu. Kok basokannya tidak mau menembak sih?
Wah, palsu kan? Wah, ternyata basokannya asli. Tapi aku kuat. Aku basokain kalian terus. Aku kuat. Kalian ini aku akan kata anak kalian. Hiya. Lah, kenapa kalian ini kuat? Kenapa kalian ini kuat? Kenapa kalian tidak bisa dikalahkan? Hah, aneh banget. Aneh banget kenapa kalian tidak bisa dikalahkan? Kuat banget kalian ini. Woi, kuat banget. Sekarang giliran aku yang memukul. Wow, dia. Wow. Oke. Dia memukul aku ternyata. Kuat banget kalian. Nah kan, nih aku akan buktikan kalau basoka ini beneran. Ini bukan basoka palsu, tapi ini basoka beneran. 3, 2, 1, dar! Hahaha, aku tetap kuat. Akulah yang terkuat. Aduh. Ampun, dia kuat. Kabur. Dia kuat banget. Wow, dia ngamuk kabur. Jangan sampai aku kena. Ini aku dikit lagi. Aku dikit kalah. Ampun. Woi, Siri. Aku akan kejar kamu, Siri, woi. Ampun. Waduh, pembuli ini mengejarku. Pantesan aja orang yang memakai kacamata itu kabur. Soalnya pembuli ini kuat banget. Ampun. No. Kabur. Jangan sampai terkena dia. Ampun. Tidak, jangan pukul aku pembuli. Sakit. Aduh, pembuli. Tidak, aku takut pembuli. Jangan pukul aku. Menjauh sana pembuli. Waduh, pembuli ini. Woi, jangan keluar sekolah. Kalau aku keluar sekolah, aku tidak kuat lagi. Woi, sini woi. Kamu beneran tidak kuat lagi? Lah, ternyata dia beneran tidak kuat lagi ketika dia di luar sekolah. Aku telah berhasil mengalahkan pembuli. Makanya kamu jangan membuli lagi. Wah, ternyata kamu kuat di luar sekolah. Aku berjanji, aku tidak akan membuli lagi. Kamu tidak akan membuli lagi orang yang pakai kacamata itu kan? Ya, aku tidak akan membuli dia lagi. Aku berjanji. Akhirnya aku bisa mengalahkan dia. Hai kak, aku telah berhasil mengalahkan pembulinya kak. Wah, terima kasih ya. Siapa namamu? Panggil aja aku Boboiboy Halilintar Biru. Wah, makasih ya Boboiboy Halilintar Biru. Dan tenang aja kak, mereka sudah berjanji mereka tidak akan membuli kakak lagi. Wah, terima kasih banyak ya. Aku jadi ingin semangat sekolah lagi. Terima kasih ya Boboiboy Kuasa Halilintar Biru. Iya, sama-sama, aku pulang dulu ya. Iya, hati-hati di jalan. Tapi aku mau ke Yumart deh. Ada yang nelpon. Siapa nih yang nelpon? Mr. Hilmi. Kenapa Mr. Hilmi nelpon? Halo Mr. Hilmi. Assalamualaikum Boboiboy. Waalaikumsalam Mr. Hilmi. Ada apa ya Mr. Hilmi? Jadi gini Boboiboy, kamu bisa ke rumah Mr. Hilmi enggak hari ini? Oh, aku kebetulan mau ke sana juga sih Mr. Hilmi. Ya udah cepetan di sini ya. Iya Mr. Hilmi, jangan lupa sambil beli coklat aba juga, ada eksperimen nih. Oh, ada eksperimen. Ya udah aku akan cepat ke sana Mr. Hilmi. Oke. Assalamualaikum Boboiboy. Waalaikumsalam. Aku harus beli coklat aba dulu nih. Halo Kak Yumart. Halo Boboiboy. Hey Boboiboy, kenapa kamu mukanya kayak gitu? Habis dipukul orang. Ya tadi aku dipukul orang. Wah, dipukul siapa Boboiboy? Aku dipukul pembuli di sekolah. Wah, ternyata di sekolah itu ada pembuli ya. Iya, tapi aku udah kalahkan pembulinya. Wah, bagus sekali Boboiboy. Kamu kesini mau apa Boboiboy? Aku mau belanja, aku mau beli coklat aba sama mau beli minuman. Oke, mau minuman apa? Green tea aja. Oke, ini dia coklat aba sama green tea-nya. Totalnya jadi 600 ya. Iya kak, ini dia uang 600-nya. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama kak, aku duluan ya. Mau kemana? Mau ke rumah si Mr. Hilmi kak. Halo Mr. Hilmi. Halo Boboiboy. Widih Boboiboy, kamu kenapa tuh? Kamu kayak habis berantem sama orang lain. Ya Mr. Hilmi, aku tadi habis berantem sama orang lain. Wah, berantem sama siapa? Aku tadi habis berantem sama orang yang membuli. Aku tidak mau di sekolah itu ada yang pembuli. Di sekolah mana? Di sekolah Sakura. Ternyata di situ ada pembuli. Kirain Mr. Hilmi gak ada pembuli. Ada, tadi ada kakak-kakak yang diem di luar sambil jongkok sambil nangis-nangis. Dia nangis kalau dia sering dibuli, tapi guru-gurunya tidak percaya sama dia. Wah, parah banget itu guru-gurunya. Iya parah banget, soalnya kan guru-gurunya itu terkenal murid-muridnya baik dan murid-murid pembuli itu terlihat baik di depan gurunya. Jadi gitu, dia pura-pura baik di depan gurunya. Iya Mr. Hilmi. BTW eksperimen lawan apa hari ini aku Mr. Hilmi? Jadi gini Boboiboy, kamu akan bereksperimen melawan para pasukan kalau nggak salah Ultraman Alien Kuasa Halilintar Merah. Wah, Ultraman Alien Kuasa Halilintar Merah Mr. Hilmi, berarti mereka pasti kuat banget lah. Ya, mereka kuat banget. Jadi kamu menerima eksperimen hari ini tidak? Ya, aku menerima eksperimen hari ini, Mr. Hilmi. Ya udah. Kalau kamu menerima, sekarang silakan kamu pergi ke Kuari. Kamu tahu Kuari gak? Pegunungan yang ada di atas sana. Ya, aku tahu, Mr. Hilmi. Ya udah, kamu ke sana ya. Baik, Mr. Hilmi. Aku akan segera ke sana. Oke, kamu jangan lupa beli takoyaki aba juga. Kenapa, Mr. Hilmi?
Karena kamu akan melawan raksasa dan kamu juga harus menjadi raksasa. Wah, aku akan melawan raksasa, Mr. Ilmi. Ya, betul. Kamu jangan lupa ke sana ya. Ya, baiklah, Mr. Ilmi. Maksudnya jangan lupa beli coko abah. Iya, Mr. Ilmi, aku tadi kebetulan habis beli coko abah. Maksudnya bukan coko abah, tapi takoyaki abah Udin. Oh iya, udah beli juga, Mr. Ilmi. Kebetulan tadi juga beli itu. Oke, hati-hati ya di jalan. Iya, Mr. Ilmi, aku harus pergi ke kuari nih. Wah, tapi aku gak nyangka sih kalau di sekolah itu ada pembuli. Aku gak nyangka banget loh. Kirain itu sekolah baik-baik aja, ternyata di sekolah itu masih ada pembuli. Mungkin masih lebih banyak pembuli di sekolah itu yang harus aku berantas. Hah, kesian banget tadi kakak-kakak yang pakai kacamata itu. Aduh, salah jalan lagi, harusnya jangan lewat sini, lewat sana aja supaya cepat. Tapi gak apa-apa deh, lewat sini juga. Hah, kesian banget. Aduh, kirain pembuli sudah habis di sekolah sana, sudah diberantas. Ternyata masih ada, tapi kenapa ya guru-gurunya tidak percaya kalau ada pembuli? Mungkin karena pembulinya itu pura-pura baik di depan gurunya, bisa jadi deh. Makanya dia gak percaya ada pembuli. Ya, bisa jadi gitu. Aku harus cepat-cepat nih pergi ke kuari. Akhirnya udah nyampe. Wow. Ternyata aku bakal melawan Ultraman alien raksasa dan juga aku bersama Boboiboy kuasa halilintar biru raksasa juga. Widih, ada yang kecil-kecilnya juga. Wah, keren banget nih. Halo semuanya. Halo. Wih, kamu baru datang. Iya nih, aku baru datang. Tadi aku habis memberantas ini pembuli. Wah, keren. Keren. Setuju, pembuli harus diberantas. Ya, meskipun aku adalah Ultraman alien, tapi aku tidak suka dengan pembuli. Betul. Terima kasih sudah memberantas pembuli. Sekarang kamu harus melawan aku. Ya, aku udah siap nih untuk melawan kamu. Karena aku udah latihan tadi melawan para pasukan pembuli. Mungkin melawan kamu bakalan lebih sulit daripada melawan pasukan pembuli. Tapi aku percaya aku bakalan menang. Ya, setuju. Setuju. Weh, jangan beranggapan kalau kamu sudah mengalahkan pembuli, kamu bisa mengalahkanku. Tidaklah bisa, aku dengan pembuli itu berbeda. Aku lebih kuat daripada pembuli, pembuli itu lebih lemah daripada aku. Jadi jangan sampai kamu menganggapku lebih lemah daripada pembuli. Tidak, aku menganggapmu kuat daripada pembuli. Tapi aku yakin aku bisa melawan kamu. Kamu beneran yakin bisa melawan aku? Hah, gara-gara kamu menang melawan pembuli kah? Bukan gara-gara itu, tapi aku percaya diri untuk menang melawan kamu. Oke, kalau begitu buktikan saja kalau kau bisa mengalahkanku. Aku adalah Ultraman Alien Halilintar Merah. Dan aku adalah Boboiboy kuasa Halilintar Biru. Hahaha, cuman Boboiboy kuasa halilintar biru doang sih. Itu mah easy banget bagiku. Easy. Hah, kalian ini menganggap remeh kita kah? Bukan menganggap remeh, tetapi aku menganggap kalian itu seperti debu. Berarti lebih daripada remeh dong? Ya betul, lebih mudah daripada remeh. Yaitu kalian itu adalah debu yang bisa ditiup dengan mudah dan berterbangan. Hahaha. Aku tahu aku tidak suka pembuli, tapi aku bakal menguasai kota Sakura ini juga. Tapi aku tidak akan membuli orang, tapi aku akan menjadikan orang itu menjadi para pasukanku dengan paksaan. Berarti kalian juga pembuli dong? Bukanlah, itu pembuli. Ya terserah kalau itu pembuli, tapi menurutku itu bukan pembuli. Kalau pembuli itu cuma di sekolah doang. Di luar sekolah juga itu namanya kalau begitu pembuli. Aku tidak akan biarkan pembuli di luar sekolah ataupun di dalam sekolah. Aku akan memberantas mereka. Coba aja kalau bisa. Aku bukan pembuli ya. Itu pembuli kocak, karena kamu mau melakukan pemaksaan. Ya udah. Kalau kamu menang, aku tidak akan membuli seperti itu. Baik. Aku akan menang dan kamu akan kalah. Kata siapa aku bakalan kalah? Buktikan kalau benar. Oke, aku akan membuktikannya. Semuanya pasukannya, kalian udah siap? Kalau kalian siap, teriakan Boboiboy kuasa halilintar biru. Boboiboy kuasa halilintar biru. Boboiboy kuasa halilintar biru. Ultraman alien halilintar merah. Oke, aku akan makan coko abah dan takoyaki abah Udin. Satu coko abah, satu takoyaki abah Udin. Boboiboy kuasa halilintar biru.
Semuanya ikutin aku dan kalahkan para pasukan Ultraman, Alien, Halilintar Merah. Hiya! Aku kan akan kalahkan kamu, Ultraman, Halilintar Merah. Ayo semuanya kita kalahkan Ultraman, Halilintar Merah. Oke, aku akan kalahkan yang kecil-kecilnya. Hiya! Mana nih? Nah, ini dia pasukan Ultraman Merah nih. Buruan, ayo teman-teman. Kita harus menang nih melawan mereka sebelum mereka membuli kota ini dan memaksa kota-kota ini, warga kota ini menjadi pasukan mereka. Oke, yang kecil-kecilnya aku akan tendang-tendangin. Wahahaha. Awas bawa-bawa kecil, jangan sampai kamu mendekatiku. Aku akan melawan mereka nih yang kecil-kecilnya dulu. Oke, okay, nice. Aku akan melawan dia. Hiya. Aku akan mentalin dia. Hiya. Sini kamu. Kemana dia mentalnya? Oke, jauh. Ternyata dia mentalnya jauh. Wah, aku juga jauh. Ternyata dipentalin oleh dia dan nyangkut di atasnya dia. Oke, okay, mari kita lawan dia. Hua. Hua. Kuat banget ya. Hua. Boboy kuasa lilintar ting bliung. Aku akan kalahkan kalian. Hiya! Aku akan kalahkan kalian sambil terbang. Hiya! Kuat banget kalian. Aku akan basoka ya kalian ya. Aku akan kasih kalian basoka yang tak terduga. Basoka tak terduga. Pip! Pip! Dar! Aduh, gak kena. Dar! Dar! Aku akan kalahkan kalian dengan basoka tak terduga. Dar, aku akan tembak-tembak kalian dengan basoka tak terduga. Dar, aduh, ternyata mereka kuat juga ya. Ayo semuanya, kita kalahkan para pasukan Ultraman, Alien, Halilintar Merah. Dar, oke, kita akan keluarkan katana kita, guys. Katana raksasa. Ayo semuanya, kita harus menang melawan para pasukan Ultraman, Alien, Halilintar Merah ini. Iya, sini kalian, jangan kabur. Oke, ayo semuanya, ayo. Kita harus menang nih. Kita harus menang. Ayo. Jangan sampai kalah dengan Ultraman Alien ini karena mereka ingin membuli rakyat-rakyat yang di sini. Mereka ingin memaksa orang-orang warga-warga di sini menjadi pasukan mereka dengan secara paksaan. Ayo, kita tidak boleh biarkan itu. Wah, kalian tidak bisa membiarkan aku seperti itu. Kalian akan tetap kalah dan aku akan tetap jadikan warga-warga di sini pasukan kami. Aku tidak akan membiarkan itu. Nah, ternyata satu udah kalah, teman-teman. Satu udah kalah nih. Mantap. Aku udah mengalahkan satu. Ternyata dua juga udah kalah. Oke, ayo Boboiboy. Boboiboy Halilintar kuasa Halilintar Biru raksasa. Ayo, kita harus menang lawan mereka. Set. Wah, Boboiboy kuasa Halilintar Biru ada yang kalah satu orang. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita mengalahkan. Wah, ternyata banyak yang kalah juga nih. 1 2 3 4 5. Ternyata tinggal satu lagi nih. Wah, tinggal satu lagi kita kalahkan. Wih, sudah kalah kah? Wey, Boboiboy kuasa Halilintar Biru raksasa telah berhasil mengalahkan para pasukan Ultraman, Alien, Halilintar Merah. Keren. Aku berhasil mengalahkan Ultraman, Alien, Halilintar Merah nih. Wah. Kita udah berhasil mengalahkan mereka nih. Iya nih, meskipun di antara kita juga banyak yang pingsan nih. Iya juga, yang penting kita berhasil mengalahkan mereka. Betul. Oke lah guys, videonya sampai di sini dulu aja guys. Sampai bertemu lagi di video. BTW di next video kita eksperimenin apa lagi guys? Coba komen, kalau kalian punya rekomendasi komen aja ya. Bye-bye, sampai bertemu lagi di next video. Bye. Hey, ayo kita pulang. Kita udah berhasil menang, kita laporan Mr. Hilmi. Kita besar, woy. Nanti Mr. Hilmi keinjak. Iya juga ya. Thanks for watching.